What a pretty word. I don't care what they say. I'm a dog now, and I've been really safe, and I ain't giving up, and I ain't giving in. Do it now for the dividends. I'll be on the path. I just gotta get it, 'cause I got my mind. I'm a bigger face, so man, I'm gonna get it now. I'm just gonna live this now. I'll be gonna do it. I'ma kill this. I'm gonna win. I'm losing in the town. I'm gonna be that king in the ring, and I'm not killing me when I'm ever. Oke ya guys ya, dan hari ini kita akan main Yuzhong ya seperti biasa ya. Dan di sini lawan kita kemungkinan Paku Ito ya. Oke, lawan kita Paku Ito ya guys ya. Nah ini guys, gue bakal ngasih tips ya, tipis-tipis lah ya guys ya, caranya melawan Paku Ito. Paku Ito di sini di buffnya tuh dari segi laning phase ya. Dia dikasih apa namanya tuh, dikasih adjustment yang bisa dibilang nge-clear minionnya itu cepet cuy. Gue udah sempet coba ya di rank Paku Ito, ya emang bener-beneran OP sih. Menurut gue sih Paku Ito udah termasuk tier S ya, tier S offlaner menurut gue ya. Karena gue sempet coba Paku Ito itu bener-bener OP cuy kalau misalnya laning phase 1-1. Nah ini kita ketemu Paku Ito ya. Bang, lu bisa nggak bang lawan Paku Ito bang? Cuy, gini cuy. Setiap hero ada kelemahan, ada kekurangan, ada kelemahan, ada kelebihan. Nah ini kita coba lawan laning phase nya. Nah, kan kita kalah cuy. Dia lebih dulu level 2 ya. Sedangkan kita masih level 1 ya guys ya. Ini ya cuy ya, kembali pembahasan. Sabar. Oke. Setiap hero itu ada kelemahan sama kelebihannya ya guys ya. Gimana cara kita nutupin kelemahan sebagai kelebihan? Caranya adalah Yuzhong ini kan termasuk hero team fight ya. Sedangkan Paku Ito, nah hampir kena cuy. Sabar. Oke, nggak bisa ya guys ya. Sabar. Nah, kalau Paku Ito ini kan tipe hero yang kreditnya datang cok. Oke, dia kabur ya. Nah kalau Paku Ito ini kan tipe hero yang gini ya guys ya, tipe hero yang culik atau yang bisa di atau bahasa ML nya kita bilangnya sakit banget cuy. Kampret lah. Gue bilang apa? Lupa. Sambil recall ya guys ya, santai. Gue di sini main sambil ngebahas aja ya. Lumayan susah sih nih Paku Ito ini. Gini cuy, Paku Ito ini kan termasuk hero yang bisa dibilang tipenya itu tipe culik ya guys ya. Kita pick off. Waduh, kereta kita mati cuy. Astaga. Sabar dulu ya guys ya. Sebentar ya, kita akan dulu. Nah, aduhnya ada turtle lagi. Bentar ya guys ya. Nanti gue bahas cuy. Nah, coba kita langsung. Nah, ini Xavier bisa sini. Sikat. Hati kau, nice. Terus bang, gimana bang? Nah, gini cuy. Paku Ito ini kan termasuk hero pick off ya guys ya. Atau tipe culik. Walaupun dia skillnya area, cuman ya. Aduh, ini Paku Ito akan, wih, jago nih cuy, kabur. Kita di sini pakai teori ngalah aja ya guys ya, sabar. Paku Ito ini termasuk hero pick off, laning phase nya kuat, habis di buff. Cuman ya kita di sini agak kalah laning phase ya, sabar ya guys ya. Bang, laning phase tuh, aduh, sumpah nih Paku Ito yang dicok lu. Sabar ya guys ya. Nah ini nih bisa nih mati aja kok Paku Ito. Nah apa ya, Franco-nya dapat, kita langsung balik. Paku Ito termasuk hero pick off. Aduh, gue benci sebenarnya ngulang-ulang kata-kata itu dari tadi cok. Dari tadi diganggu mulu cuy, kita gue ngejelasinnya. Oke, nggak ada orang ya, sepi ya, kita langsung balik. Nah
caranya ngelawannya gimana bang Pakuito bang, coba jelasin bang. Nah gini cuy, caranya ngelawan kita coba pancing di team fight ya. Kalau kita lawan satu kayak gini sih lumayan agak susah sih ya, jujur aja cuy gue ngomong. Karena ya landing phase-nya kuat, satu lawan satu dia kuat cuy. Apalagi dia tipe hero itu tipe yang bisa ngemenangin by one ya. Apalagi kalau Pakuito ini jago kayak gini, rada-rada susah sih ya. Sabar ya guys ya, kita jangan sampai kena banyak skillnya dia ya, apalagi kena ultinya dia yang bisa nge-knock up itu. Jangan sampai terlalu kena ya guys ya, apalagi dia bikinnya tuh damage ya. Gue lihat sih tadi dia pakai Master Assassin sama Lethal Ignition ya, lumayan pedih sih Master Assassin. Detail yang dia pakai itu di emblem fighter ya. Jadi ya kalian harus sabar ya cuy ya. Oni Grandernya sih bisa sih kita bantu ya. Pakuito oke kosong ya. Bisa sini kita ke mid dulu sebentar ya guys ya. Pakuito juga ke mid ya. Sabar, waduh. Langsung gas cuy. Kita incer. Nah ini bisa nih tanknya. Pakuito mau nggak bisa sih. Kita turun, sikat. Nah mati sih. Nah kelas. Sabar. Nah nih sikat. Nah waktu itu oke, kita yang dapat waktu itunya ya. Oke langsung balik ke lane. Nah gitu cuy cara ngalahinnya ya, kita butuh tim yang jago, itu tim fightnya itu bagus cuy. Gitu kalau kita satu lawan satu kayak tadi so ya lumayan agak susah sih ya, bisa kalian lihat tadi. Kecuali kalau Pakuitonya oleng dan bukan usernya Pakuito ya, mungkin aja kita bakal gampang buat ngalahin. Tapi ini kayaknya sih Pakuito jago ya. Dari tadi kita dicicil-cicil mulu, dari itu tarik ulur terus ya, nangkepnya susah, dari itu knockback mulu cuy. Jadinya ya kan harus main sabar ya. Terus bang, apa Yuzhong itu lemah enggak? Oh sabar. Kalau dibilang lemah enggak ya guys ya, jujur aja gue bilang Yuzhong nih kalau di tangan yang tepat sih, kalau udah tahu kekurangannya hero power kalian sih bisa ya kita ngelawan balik. Kita tutupin kekurangan sebagai kelebihan ya guys ya. Caranya ya kalian sering-sering mainin hero power kalian ya, kalian kan tahu sih kekurangan kalian tuh bakal kalian cover jadi kelebihan. Intinya ya kalian harus sering main cuy gitu. Sabar ya guys ya, ini Pakuitonya sih kayaknya di sisi sebelah kiri nih ya, sebelah kanan ya guys ya. Oh ini di sini dia ya, dia ada stack 2. Sabar push. Lumayan jago sih ini Pakuito sebenarnya. Petri nggak bisa sih ya. Sabar, kita terus cicil-cicil aja cuy. Dia nyicil, kita cicil balik. Tapi kita juga harus tarik ulur ya guys ya, jangan nabrak mulu karena dijamin cuy, gua nggak bohong. Waduh guys, nah ini kena nih pakai ulti. Wah flicker ya cuy, gua nggak bisa sih. Balik kita clear lane aja cuy. Sabar ya guys ya, belum momennya buat dapetin Pakuitonya. Sabar cuy, gak apa kehilangan gerobak sih daripada kita yang mati. Musuh juga Oni di sini missing juga ya. Saya sih si Amonnya di sini juga, kita langsung balik. Waduh mati sih Granger tuh cok. Nih kan astaga Granger, wih di bawahnya mati sih tuh. Oke nice ya, bawahnya mati, tigernya mati ya. Midnya sih jebol ya, bukan jebol. Midnya jebol, bawah kita jebol, atas kita juga jebol ya guys ya. Sabar. Memang butuh gini cuy. Lagi butuh momen gue ini cuy.
Lord munculnya di bawah ya. Bang, gimana caranya lawan paku itu, Bang? Sabar ya, guys ya. Waduh, ah. Nah, ini nih. Miss ya ultinya. Kena kau. Pakai ulti, guys. Nah, langsung kita sikat ya, guys ya. Mati kau. Nah, oke, okay, nice. Itu, cuy. Kalau dia ngeluarin skill duluan, ada salah satu skillnya dia yang miss ya. Kita bisa lawan balik, cuy. Masih bisa ya, guys ya. Nah, ini Saviarnya. Waduh. Nah, ini kena. Oh, revive, cuy. Mati sih. Oke, okay, nice. Mau malap. Ini dari tadi Franco-nya ngelasit mulu, cuy. Astaga. Oke, okay, dapet Lord-nya ya, untung. Udah asis 5 aja di sini kita, cuy. Dari tadi belum ada mati ya, guys ya, karena ya mainnya safe ya dari tadi ya, kita diturret mulu. Waduh, astaga, ini paku itu, cuy. Bunuh paku itu nya, cuy. Wah, enggak ada Petri lagi. Set. Pagi, cuy. Mega. Gak ngerti lagi ini Franco. Astaga. Oke, kita langsung clear atasnya deh ya. Dapat sini turret-nya. Tapi amunnya missing, cuy. Coba ya, guys ya. Bisa sih. Oke, bisa ya, guys ya. Oke, kita langsung commit lagi. Aduh, mati Franco-nya. Mati. Nah, nice. Wah. Oke, aman ya. Aman, 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 aman. Oke, mid-nya jebol, musuhnya missing. Ini ada Granger. Oh, ini amonya di sini ya. Bisa nggak ya? Mereka masih di sana, cuy. Sabar ya, guys ya. Nah, ini bisa nih. Selesai. Tep. Ini, cuy, bunuh, cuy, bunuh, 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 bunuh. Oh, nice, dapat. Anabinya yang dapat ya. Oh, apa? Nah, nah, nah. Ini Saviar bisa sih ini, kalau dia nggak ada purify bisa kita bunuh, cuy. Ah, ini boleh nih. Serosot. Waduh. Oh, gak kena, cuy. Nggak bisa ngejangkau ya. Biarin, biarin. Kabur aja, cuy. Oke. Jauh ini masih aman ya. Pokoknya juga menang ya. Gold lane kita menang. Ini nggak ngerti juga apa nih jungler kita Granger, cuy. Ya bukan bilang, bukan gue bilang Granger itu jelek, cuy, di meta sekarang, cuman ya masih rada-rada kurang ya. Kalau bisa sih agak di buff dikit ya Granger sekarang ya. Kalau di buff sih terlalu OP nih Granger. Cuman ya, ya darahnya tebelin dikit lah kalau mau dijadiin jungler ini MM. Soalnya terlalu imba, cuy, kalau mau dijadiin jungler juga gimana gitu. Nah, ini bisa nih. Ah, mati sih ini. Oke, lagi-lagi Franco-nya yang dapat. Astaga, ini tank GG bener hasilnya. Wah, ini nih. Waduh, mati jungler kita, cuy. Nah, paku itu kita ada. Bang, lu personal sama paku itunya, Bang. Yoi. Mati kau. Oke, kita yang dapat ya, guys ya, untung. Sejauh ini kita udah 3 kill. Kalau bisa sih Lord dulu. Oh, nggak bisa ya Lord. Ranger kita mati. Ini notif, cok, ganggu. Bisa sih ini kita end cepet ya. Main cepet, cuy, jangan sampai main delay. Waduh, nah, nah, ah, mati nih. Sesat. Oke, okay, nice, nice. Main cepet, cuy. Oke, okay, nice ya, guys ya. Ya, pada intinya ya,
lawan Pak Kuito tuh ya kalian pakai teori ngalah aja cuy, gak usah dilawan balik. Dulu sih sempat ya lawan Pak Kuito yang sebelum yang di buff tuh kalian bisa lawan balik karena yang clear minionnya tuh agak lambat ya, tapi sekarang sih dia lebih makin cepet ya clearnya. Intinya ya kalian harus prediksi lah hero-hero yang kalian lawan tuh siapa, apa yang di buff sama apa yang di nerf. Pak Kuito yang coklat ya guys ya. Okay. Thank you ya guys ya, semoga bermanfaat dan enjoy. Thank you.